Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Halo para pelajar atau para siswa dan juga pecinta musik. Pada materi kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi hal kali ini akan mempelajari tentang belajar membaca not balok pada keyboard dan piano bagian kedua. Pada bagian ke-1, pada bagian pertama, sudah dijelaskan letak-letak nada atau not, di mana letaknya pada garis para nada dan juga harga ketukannya. Coba kita lihat dulu di sini ya, kita langsung simak saja di sini. Pada latihan nomor 1, di sini ada not-not. Notnya di sini masih berurutan di sini seperti ini, ada nada notnya do ya. Dan di sini ditulisin ada do, ini dibacanya dan angka-angkanya. Ya, kalau do re mi fa solnya di sini sudah ada ini not angka. Dan ini dibacanya ya, do re mi fa sol la si do nya, dan ini tetap ini hitungan atau ketukan angka-angka yang sini. Sebelum dibaca ini, satu ketukan itu berarti setiap satu kali ngetuk berarti notnya berbunyi. Contohnya, nah ini berbunyi ya. Terus di sini ada dua ketuk. Ini pada nomor 1 ya. Terus nomor 2. Nomor 2 di sini ada not satu ketuk dan juga ada not setengah ketuk. Pakai benderanya, jadi kalau yang ini bunyinya satu kali ketuk bunyi, kalau ini dua, teng teng gitu, gini teng teng teng, itu yang kedua. Dan di sini ada not dua ketuk juga, ini setengah, ini satu, jadi digabung ya. Nah, yang ketiga, sebelum mulai kita bahas dulu ini ada tanda biasa satu ketuk dan juga ada tanda istirahat satu ketuk. Bedanya ini bunyi, ini tidak berbunyi tapi dihitung ya, ini tuk tuk berhenti. Yang bunyinya yang not, yang ini diam tapi diketuk. Di sini terus ada tanda istirahat setengah ketuk. Nah, di sini ini yang ini sama dengan yang not seperti ini ya. Bedanya ini bunyi teng 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 teng. Kalau ini teng teng teng. Jadi yang bunyi yang atasnya aja yang ininya, not yang ujung ya. Nah, ini diam, ini bunyi di atas. Pas di atas teng teng teng. Paham ya? Kalau ini sama juga satu, berarti kita ngetuk tidak berbunyi, bunyinya di atas semua. Teng 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 teng, nyambung ke situ. Terus ada yang baru lagi, ini adalah tanda istirahat dua ketukan. Tanda istirahat dua ketukan. Ya. Ini jadi panjang tapi diem tapi dihitung ya, panjang dua ketuk. Jadi selanjutnya ada yang seperti ini. Yang ini ya, yang ini sama dengan yang pakai tanda istirahat. Di sini ada, nah kebetulan sama yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Kalau ini bedanya putus suaranya teng teng. Kalau ini panjang teng teng. Bedanya gitu, teng teng. Jadi satu dua panjang baru bunyi. Kalau yang ini teng teng ya. Dan yang not terakhir di sini ada dijelaskan juga tacet. Tacet itu not sebelum memulai ya, jadi ada not sebelum mulai hitungan awal. Jadi ini adanya di hitungan keempat, jadi sebelumnya ada 1, 2, 3, 4. Nah biasanya ada lagu, jadi ini yang biasa ketukannya pas. Kalau ini mulainya dari hitungan sebelumnya, hitungan satunya di sini. Nah ini namanya tacet. Terus ada yang tiga ketukan, bulat kosong pakai tik jadi panjang. Teng 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 teng. Nah, ini terus empat ketuk. Paham ya, jelas? Kalau sudah paham, kita mulai dari nomor 1 ya, kita coba. Kita baca dua kali ulang, dua kali ulang ya. Siap. 3 4 seperti itu. Oh, ini temponya atau ketukannya terlalu cepat. Kita lambatkan saja boleh ya. Kita langsung ke nomor 2. Di sini kita lambatin. Ini kan ada setengah. Ingat, teng 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 teng. Jadi sekali ngetuk dua bunyi. Kita mulai. 3 4
seperti itu. Terus ingat, membaca not bisa bisa itu karena harus membaca berulang-ulang. Jadi harus dilatih, terus dilatih, dilatih. Jadi harus berulang. Kalau hanya baca sekilas itu mungkin tidak akan bisa cepat-cepat bisa ya. Jadi harus belajar diulang. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi ya. Nomor 3. Lihat di sini. Ada tanda istirahat ya. Ini berarti kalau contohnya teng diem, teng diem. Nah, kalau kita mulai ya. Siap? 3 4 Seperti itu, mudah kan? Jadi diulang lagi latihannya. Lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ada nomor 4 dan nomor 5 nanti ya. Nah, di sini. Siap? Perhatikan lagi. Nomor 4. Ya. Ini ada 1,5 sama dengan yang ini. Kalau ini bedanya putus, suaranya pendek, ini panjang. Jadi teng 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 teng. Kali ini teng 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 ya, siap mulai 3 4. Nah, itu yang keempat, jadi sudah berbentuk seperti lagu ya. Nah, dan kita coba not yang nomor 5. Siap? Nih, jadi mulainya dari sini. Kalau hitungan 1 2 3 4 baru bunyi di sini ya. Siap? Kita mulai. Ya, ini ada do re mi-nya ya. Jadi oh ya lupa. Kalau yang nomor 5 ini, notnya sudah ada not yang tinggi. Tadi kan belajarnya dari awal sampai sekarang itu notnya sampai sol. Ya, sampai not yang ada di garis yang ini nih. Sampai not yang sol, yang ini. Ini sol di garis kedua. Kalau sekarang sudah naik di, ada la. Nah, di sini yang ke-6, dibacanya la. La, terus ada si. Nah, di sini baru kita buktikan yang tangkainya itu, tiangnya. Kalau di tengah-tengah sini boleh ke bawah, boleh ke atas tiangnya ya. Tapi kalau sudah melewati garis ketiga para nada ini, tiangnya harus ke bawah. Ya. Di sini tiga ketuk berarti panjang tuh 2 3 jadi teng teng teng. Nah, paham ya? Ya, baik, kita mulai lagi. Siap. Perhatikan baik-baik. 3 4 ya. Nah, yang ini apa namanya? Lagu cuplikan dari lagu-lagu ya. Ini kutipan dari lagu Ibu Kita Kartini. Yang ini kutipan dari lagu Balonku. Nah, seperti ini. Nah, untuk video selanjutnya nanti yang bagian ketiga itu khusus pembahasan lagu. Jadi kita bukan belajar main keyboardnya dulu, tapi belajar membaca not pada keyboard atau pada alat musik ya. Nanti setelah keyboard bisa atau piano, pianika, baru kita membacanya di gitar. Bagaimana cara membaca di gitar? Berarti sama aja ya, cuma mungkin letaknya yang berbeda nanti dengan alat, tergantung alat musiknya. Paham? Kita baca berulang ya. Ini kita dua kali juga. Kita mulai. Nah, di sini ada tambahan not di sini, jadi gini. Kalau dua kali ulang, kita tambahin di sini ada not do dengan do. Nah, diginiin. Ya.
Jadi hitungannya tidak hitungan ke awal sini, tapi baliknya lagi ke sini. Ini kita pakai titik, oh semuanya pakai titik. Dua kali ulang, jadi semuanya kita dari sini. Ini pakai titik, jadi dua kali, tadi kan sudah dua kali. Ini juga dua kali, dua kali, dua kali. Jadi bacanya kalau tacet, baca dulu dari sini, kalau mau berhenti ya udah berhenti sampai sini tadi. Kalau sekarang ini kita ganti jadi tiga ketuk, ya. Jadi tiga ketuk, hitungan keempatnya yang ini. Nah ini kita coret tiganya di sini. Kita mulai ya. Siap? Tiga, empat. Berakhirnya yang keduanya berakhirnya di sini. Nah biasanya ini tulis fine. Nah ini akhir lagunya di sini di titik-titik ini. Jadi awalnya baca dari ujung sini, tacet itu sampai ujung sini, balik laginya tidak ngulang ke sini tapi dari balik sini ke sini dan berakhir di tanda ini yang garis-garis putus. Jadi tiga ketuk do gitu. Paham ya? Mudah-mudahan video pembelajaran kedua ini bisa kalian bisa lebih memahami dan lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.